Jadi dengan Didi. Ya. Karena sampai sekarang tahap ketiga. Jadi itu belum cair dengan tahap kedua Didi. Yang kita minta supaya secepat ini cair, dicairkan karena mengingat musim hujan. Yang proyek tahap ketiga itu belum sementara jalan. Ya. Yang harusnya ini dibayar pada bulan berapa kan? Seharusnya kalau ketentuannya seharusnya dibayar pada bulan 10. Bulan 10. Ini sudah masuk bulan. Ini sudah masuk bulan 11. Bulan 11. Jadi kita minta ke Pak Bupati untuk segera mencari solusi. Kebijakan Pak Bupati secepatnya dicairkan dana ADD dengan Didi. Terus respon Pak Bupati sendiri kan tadi kan bagaimana? Pak Bupati menunggu Pasekda karena Pasekda tidak ada di tempat. Disuruh datang admin kita. Dan adminnya SSKDS itu disuruh rampungkan disuruh rampungkan SSKDS. Jadi kita kembali, kita harus memakai sistem SSKDS. Jadi LPG itu pertanggungjawaban dengan APBDes-nya, kita harus memakai sistem SSKDS. Ini yang harus kita terapkan. Karena ini ditentukan bahwa harus memakai sistem SSKDS.